Hey, what's up guys, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini aku bakal ngasih tau ke kalian salah satu texture pack, yaitu texture pack Paintball. Dan ini 128x128 coy. Oke, mungkin langsung aja kita ke videonya coy. Oke coy, kalian bisa lihat di sini, boom, gila, ini asli, ini lumayan bagus. Dan ini tambah ada shader coy, shadernya juga lumayan bagus. Dan ya, dan ini juga shadernya ya kayak enggak terlalu bagus, asli enggak terlalu buruk, dan ini bagus. Oh ya, di sini kita bisa langsung aja lihat dulu tanahnya. Di sini ada rumput, jadi rumputnya ini full block. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, ini bagus banget, dan ini tanahnya sangat bagus, yaitu ini kayak gini. Dan ya, ini juga batunya bagus banget coy, batu di sini. Ini kalau nggak salah, ini ya, lupa saya, ini kalau nggak salah ntar kalau nggak salah, oh ya, ini smooth stone slab. Oh ya, dan juga sini juga ya, kalian bisa lihat sendiri, ini bagus. Dan juga font di sini beda coy jadinya. Jadi sini tulisannya, tulisannya agak lumayan bagus asli, bagus banget, bukan lumayan sih, lumayan bagus, bagus. Dan sini kalian bisa lihat aja sendiri pohonnya, di sini daunnya kayak gini, dan ini tambah ada shader, shadernya bawaan dari ininya coy. Nama texture pack ini Real Pack V2 coy. Jadi kalian bisa cek aja link di deskripsi yang mau download. Dan juga di sini ada kayu-kayu di sini, pohon-pohon di sini, terus di sini. Dan di sini kita bisa lihat ada kayunya. Sini seperti ini walk planks-nya. Wih, gila bagus banget di sini. Di sini juga jadi kayak gini coy. Bagus asli. Terus di sini ada kayu-kayu lain seperti ini. Dan di sini, ya di sini ini fightful-nya. Ada ininya coy, garis-garisnya. Dan ini sumpah, ini lumayan bagus sih. Asli ini lumayan bagus. Sini ada ininya. Di sini juga kalian bisa lihat sendiri, ini kayunya kayak gini. Wih, di crafting table-nya kayak gini, crafting table-nya. Kita bisa crafting ya. Seperti ini inventory, crafting, dan ini juga lebih, warnanya juga lebih beda coy. Dan juga tambah font-nya lagi. Jadi tambah bagus ya. Ya, di sini juga ada anvil. Anvilnya jadi kayak gini, terus ini ada armor stand. Sini ada, pokoknya kayak gini, kalian bisa cek aja sendiri. Ini, oh ya, ini airnya. Airnya juga lumayan bagus, agak beda. Dan ini lava-lavanya pinggir-pinggirnya coy, bagus banget. Dan ya, ini juga, oh ya, di sini juga nggak ada tombolnya. Jadi ini bawaan dari sananya coy, bawaan dari texture packnya. Jadi nggak ada tombol, no button, dan juga untuk tekan inventory-nya juga nggak kelihatan coy. Oke, jadi di sini ada yang redstone seperti ini. Jadi batunya itu smooth kayak gini coy, jadi bagus banget ya. Di sini, oh ya, ini juga apa, kacanya jadi kayak gini. Pokoknya kalian cari lihat aja sendiri lah ya. Di sini juga senjatanya juga jadi beda ya, seperti ini armornya. Oh ya, di sini juga obsidiannya jadi beda coy, obsidiannya jadi agak kayak gini, ada warna-warna kayak gini, tapi lumayan bagus. Ditambah ada ini coy. Oke, jadi kayak itu. Oh ya, di sini nethernya jadi warna merah. Jadi segitu aja coy. Oh ya, di sini juga untuk ininya nggak ada yang beda, cuman beda warna tanahnya seperti ini. Dan juga, oh ya, itu asapnya juga beda, di sini juga beda, agak lumayan beda, jadi lebih smooth banget coy. Oke coy, mungkin segini aja dulu untuk video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe coy. Bye bye.